Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, nama saya Nushawin Akila binti Akubur. Umur saya 12 tahun. Saya belajar dalam darjah 6 dan 5 dan saya bersekolah di Sekolah Kemasaan Seri Separa Batu Pahat Johor. Pada pagi yang ceria ini, saya ingin berkongsi dengan semua rakan tentang buku yang telah saya baca, iaitu buku Terlogan Sains 1. Buku ini boleh rakan-rakan dapati di pusat sumber sekolah kita. Saya sangat teruja untuk membaca buku ini kerana terdapat banyak fakta yang pelik dan menarik untuk kita ketahui. Buku hasil tulisan Dr. Wan Fahmi dan Dr. Nur Anis ini mengajak kita untuk mengetahui dan menerokai keajaiban ciptaan Tuhan. Buku ini sangat menarik. Buku ini sesuai untuk kanak-kanak berumur 2 tahun hingga remaja. Dan buku ini sangat sesuai untuk jadikan hadiah untuk insan yang kita sayangi. Banyak fakta yang menarik dalam buku ini antaranya ialah semut tidak pernah tidur dan semut tidak mempunyai paru-paru. Manakala suatu gurita pula mempunyai 3 jantung, 9 otak dan darahnya berwarna biru. Berat gigi gajah sekurang-kurangnya 4 kg. Wow, menariknya. Apple, kobis, kentang dan bawang besar rasanya adalah sama. Jika tidak percaya, cuba gigit dengan menutup mata dan hidung. Dan satu lagi, limau, tomato dan avocado bukanlah sejenis sayur. Inilah buku fakta sains bergambar dalam bahasa Melayu yang mampu menarik minat kita untuk mengetahuinya. Mengagumi kebesaran yang maha esa, malah kita akan lebih peka dan menghargai alam sekeliling kita. Buku Terlogan Sains 1 ini mengandungi 5 bab iaitu manusia, haiwan, tumbuhan, astronomi dan bakteria. Setiap bab mengandungi 30 fakta yang menarik. Buku setebal 150 halaman ini kesemuanya ialah berwarna dan bergambar. Selepas ini saya akan baca buku Terlogan Sains 2 dan buku Terlogan Sains 3. Setakat ini sahaja ulasan yang dapat saya berikan pada kali ini. Saya harap rakan-rakan juga turut baca buku yang sangat bermanfaat ini. Sekian, terima kasih.